Tepat dengan darjah khas ni, kalau kata kalau kita tengok dalam apa ni, bukan darjah 4 macam kita lah ni, umur 10 tahun, budak-budak umur 10 tahun pula minta kat Tuan Syekh, Tuan Syekh tolong tulis kitab sebuah kemah tu. Kalau budak umur 10 tahun boleh minta macam tu, kira hebat lah. Darjah 4 yang dimaksudkan di sini iaitu dengan sistem pengajian agama di Johor pada waktu tersebut. Saya baru-baru ni beli kitab Pedoman Mengajar karangan Syekh Ahmad Al-Johori. Dalam kitab Pedoman Mengajar tu, Syekh Ahmad Johori ni dia karang macam mana nak mengajar di sekolah agama Johor pada zaman tu. Ini kira tahun 1960 lebih. Ini waktu ni lah, 1960-an ni. Jadi antara sistem mengajar dia, saya tengok darjah 5 dah mengaji apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Matla'ul Badrin, khatam biasanya. Masa darjah 5 tu dah duk mengaji bab aun dalam ilmu faraid. Ai kata sakar. Darjah 5 depa ni takkan 11 tahun dah mula mengaji bab kenaan dengan faraid, bukan bab awal, bab belakanglah dalam faraid. Jadi bila saya pi baru ni kebetulan ke Johor beberapa bulan yang lepas, dan alhamdulillah apa ni, temu sekejap dengan mufti Johor, dia sudi terima saya sebagai tetamu. Bila sembang dengan dia, saya hadiahkan kepada dia kitab Pedoman Mengajar tadi. Dia terkejut, dia kata, saya tak pernah tengok, dia kata, kitab. Kemudian saya tanya dekat dia, ni maksud darjah 4, darjah 5 ni, adakah waktu macam sekarang ni, umur mereka? Kata mufti Johor, dia kata, tak. Zaman tu, biasanya darjah 1 sekolah petang ataupun sekolah agama, dia lebih kurang darjah 5 ataupun darjah 4 sekolah pagi. Maknanya umur dah besar dah sikit. Ha, jadi tambahlah tengok. Dan dia pula ikut sistem macam Azhar. Kalau tak lulus, tak naik tahun. Dia kena kekal duduk di tahun tu. Sampai lulus, baru naik tahun yang akan datang pula. Baru naik pula tahun yang akan datang. Sebab tu yang habis darjah khas ditulis di sini. Nah, pelajar penuntut-penuntut darjah 4 hingga darjah khas. Darjah khas ni biasanya kalau keluar dah boleh jadi pegawai agama. Waktu tu. Dah boleh diminta untuk jadi qadi. Waktu tu. Kira kemah lah. Jadi jangan duk kata darjah 4, darjah khas ni kata, ni darjah khas ni budak-budak tak cerdik ke? Ni kabar kelekeh. Darjah khas ni maksudnya kalau keluar boleh jadi tok qadi. Qadi pada zaman tu dah boleh minta dengan darjah khas. Maksudnya dah habis Matla'ul Badrin, dah habis kitab-kitab asas dalam fiqh, dan juga dah habis berkenaan dengan hukum hakam dan masalah nahu, sorof dan sebagainya, dah dipelajari waktu ketika darjah 1 sampai darjah khas, waktu ketika mana di sekolah agama Johor. Ni zaman dulu. Zaman lah katanya dah dah. Zaman lah katanya sekolah agama dia mula balik macam biasa. Darjah 1 sekolah agama sama macam darjah 1 sekolah menengah, sekolah rendah biasa. Jadi tak sama lagi dengan sistem dulu yang berkat ini. Sistem dia tak ada dah sekarang ni. Cuma ada dalam sejarah je lah. Tapi buku tu bagus. Buku yang dikarang oleh Syekh apa ni, Ahmad Al-Johori tadi ni, kalau kita baca, kita boleh ambil panduan macam mana nak susun atur mengajar kepada para penuntut ilmu yang nak mula baca Quran macam mana, yang nak baca kitab macam mana, diajak macam tu cara nak baca macam mana. Hebat. Maksudnya ulama-ulama kita dulu, maksudnya rancangan mengajar tu yang dari cikgu-cikgu kita duk buat tu, dulu lagi dah ada dah lah, 1960-an lagi dah ada dah dalam, hatta dalam pengajian agama, bukan hanya dalam pengajian sekolah pagi sahaja. Nah, jadi tersusun. Jadi kata beliau, penuntut-penuntut darjah 4 hingga darjah khas di sekolah-sekolah agama Johor minta saya susun dan tuliskan sebuah kitab dalam bahagian ilmu fiqh yang seimbang dengan darjah mereka. Ini yang sesuai dengan mereka. Sedang saya sendiri pun sebagai bekas salah seorang daripada jawatan kuasa mengarang dan mengatur kitab-kitab agama Johor, memang telah ada bercadang hendak meneruskan keluaran buku-buku itu hingga darjah penghabisan. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, maka cadangan itu tak dapat hendak dilaksanakan, tinggal dalam impian saja. Dia kata dia pun berkeinginan juga
tapi tak sempat masa. Setelah 15 tahun berlalu, saya ingat perkara ini habis sahaja begitu. Rupanya tidak, kerana baru-baru ini, kira-kira dalam pertengahan tahun 1982, timbul lagi permintaan seperti itu yang ikhlas minta usahakan juga kerja ini. Saya berbelah-belah hati, sanggup atau tidak kerana tak cukup pengetahuan. Tawaduk. Ini tawaduk daripada beliau. Syekh Abdul Ghani ini siapa? Beliau ahli jawatan kuasa fatwa Johor. Dan pernah menjadi setiausaha kepada mufti Johor pada ketika tersebut, iaitu Al-Habib Alwi, kalau tak silap. Al-Haddad. Yang dipinjamkan oleh Sultan Johor daripada Malang, datang menjadi mufti di Johor pada ketika tersebut. Habib Alwi kalau tak silap saya lah. Dia jadi setiausaha kepada Habib Alwi rahimahullahu taala. Jadi bukan orang calan-calan. Tapi tawaduk dia kata, saya ni orang suruh lagi selepas 15 tahun, suruh lagi pula. Jadi dia kata, saya ni jadi berbelah bagilah, boleh nak tudih ke tak ni, sebab pengetahuan saya kurang, kata dia. Kalau dia kata macam tu, keluar kitab ni 3 jilid. Kitab ni ada 3 jilid lah. Ni bahagian ada satu lagi jilid berkenaan dengan faraid. Ada tulis kitab Suluh Matla'il Badrin. Suluh Matla'il Badrin maksudnya macam kamus kepada Matla'ul Badrin. Kalau kita nak baca Matla'ul Badrin, elok dapatkan kitab yang Syekh Abdul Ghani tulis. Karena dalam tu dia akan ajak mungkin perkataan-perkataan yang susah dalam Matla'ul Badrin boleh dibaca dengan kamus yang beliau karang. Ini bukan orang calang-calang, ini orang alim besar. Dan tawaduk mereka ni luar biasa. Tetapi oleh memandangkan kepada seruan Tuhan, falaula nafara min kulli firqatin qa'ifatun yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bila mana saya tengok ayat ni, kata beliau, iaitu lebih kurang Melayunya, maksudnya hendaklah ada suatu kumpulan dari tiap-tiap puak daripada kamu, mereka yang pergi belajar hukum agama, dan bila mereka kembali ke kelak ke tempatnya sendiri, hendaklah mereka mengajar kaumnya itu, mudah-mudahan mereka mendapat ajaran, mendapat petunjuk. Maksudnya gitu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Betul, Allah Ta'ala sebut لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, moga-moga mereka akan dapat peringatan tersebut. Ada orang balik mengaji, bila mengajak kepada kaum dia, ada yang tak terima. Nah, bukan mesti maksudnya balik kita mengajak kepada masyarakat umat di tempat kita, orang akan terima semuanya. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, moga-moga mereka akan terima, insyaAllah. Sabar, maka nanti akan diterima. Itu maksudnya. Jadi maknanya di sini, disuruh keluar untuk menuntut ilmu. Disuruh untuk keluar menuntut ilmu. Disuruh untuk seorang tadi pergi belajar. Dan apa tujuan belajar tersebut? Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dan juga panduan kepada umat untuk kembali kepada Allah dan Sayyidina Rasul SAW. Nak maham agama. Itu sebabnya. Jadi dia kata, bila mana tengok ayat tersebut dan lagi memandangkan kerja ini satu daripada amal jariah, melainkan tiga perkara. Satu daripadanya ilmu yang digunakan. Idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalas. Kalau mati seorang, melainkan dengan tiga perkara. Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lah. Sadaqah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang mana dimanfaati, yang digunakan ilmunya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lah.
Sadaqatin jariyah maknanya apa dia? Sebagian ulama terjemahkan sadaqah tersebut dengan makna waqaf. Maksudnya waqaf yang ditinggalkan oleh mereka sebelum mereka mati. Nah, itu maksud. Jadi ini salah satunya, iaitu ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang digunakan. Saya pun cekalkan hati, menyingsing lengan, bertawakal ala Allah, mengambil sempena dengan hari jadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal 1403 bersamaan dengan 28 Disember 1982, saya pun mulakan sedikit demi sedikit, iaitu sebagai sambutan maulid bagi diri saya. Allah. Jadi tengoklah ulama-ulama dulu pilih waktu bila nak karang. Nah, ambil sempena dengan maulid. Moga-moga akan terbit kitab tadi yang berkat dan nur, beri cahaya kepada umat. Dan seperti mana yang beliau inginkan dan beliau harapkan, kitab ini dijadikan panduan. Nah, dibacakan oleh umat pada waktu sekarang. Walaupun beliau telah meninggal dunia, tapi kitabnya masih lagi dimanfaatkan. Dan ini adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh para ulama kepada generasi. Ada ulama yang tak ada anak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak ada anak. Tapi kitab-kitab yang beliau tinggalkan kepada umat itu lebih daripada anak dia lagi. Karena dibaca kitab dia sampai sekarang, disebutkan nama Al-Imam An-Nawawi sampai sekarang, disebutkan ketika kita baca kitab-kitab fiqh ni dan juga kitab apa sahaja pun disebutkan nama Imam Nawawi. Al-Adhkar, karangan Imam Nawawi dalam setiap rumah muslimin tak terkecuali. Kalau tak ada tu, maksudnya dia kena cek balik rumah dia. Bahasa ulama kata, bi'iddar washtari al-adhkar, juailah rumah, beli azkar. Sampai tahap macam tu. Bi'iddar washtari al-adhkar, juai rumah, beli azkar. Sampai macam tu sekali. Dan azkar kata ulama bukan hanya dibaca di bumi, dibaca di langit, dibaca di udara. No, orang naik kapal terbang, duduk atas kapal terbang baca azkar. Ya. Dan ada ulama buka kitab azkar duduk atas kapal terbang. Maksudnya berkat kitabnya. Bukan dibaca di bumi saja, di atas langit pun dibaca. Di atas udara pun dibaca. Sampai macam tu sekali keberkatan yang Allah Taala berikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walau dia tak ada anak, tapi ilmunya bermanfaat. Kitab-kitab tulisannya dimanfaatkan oleh umat, disebarkan sampai waktu sekarang. Boleh. Sampai ulama ada sebahagian kata heran dengan Imam Nawawi. Umur 45 tahun meninggal. Kitab dia karang seakan-akan lebih pada umur dia. Bila dikira balik dengan muka surat kitab dia, seolah-olah dia tulis kitab-kitab tadi ni waktu duduk dalam perut. Seolah-olah nak abak kata apa ni? Nak abak kata banyaknya tulisan dia tadi ni sampai kalau dikira dengan muka surat, maksudnya dengan setiap muka surat tadi sebelum dia beranak lagi dia duduk tulis dah, seakan-akan macam tu. Dia nak beritahu kata banyaknya kitab dia, walaupun umurnya tidak panjang, tetapi kita dapat faham dengan kewafatan Al-Imam An-Nawawi bahawa umur bukan dengan bilangan semata-mata, tapi dengan sebutan. Umur bukan dengan 45 tahun, 90 tahun, 80 tahun, tidak. Umur ni dengan sebutan umat kepada orang tadi. Ada orang umur tidak panjang, tapi disebut oleh umat Sayyidina Rasul SAW umur 63 tahun. Tapi cuba kita tengok macam mana umur Rasulullah SAW sebelum kejadian Nabi Allah Adam AS dah disebut Nabi kita Muhammad. Selepas kewafatan Nabi Adam AS dan selepas kewafatan Sayyidina Rasul, masih disebut Nabi sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Maknanya umur Nabi sampai bila? Bila-bila. Nah, madamatuz zaman, madama az-zaman mawujud, selagi mana zaman ini wujud, selagi itulah akan disebutnya Rasulullah. Ha. Itu umurnya Rasul. Kita tengok bilangan umur 63. Tak, umur Nabi lebih daripada tu lagi. Macam tu kita. Kita jangan duk kira dengan umur kita yang duk ada lah ni, 15 tahun, 30 tahun, 70 tahun, duk dengan kad pengenalan. Tak, umur kita yang selepas tu. Kita mati nanti, orang sebut tak lagi kita. Orang ingat tak lagi kita pada waktu tersebut. Ha, itulah umur kita. Kalau diingat lagi selepas tu dengan tinggalan hasil kita, dengan amal yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita tunjukkan dan beri kepada umat, macam itulah umur kita nanti akan berpanjangan.
Jadi umur bukan dengan bilangan semata-mata. Umur bukan dengan angka tersebut semata-mata. Tapi umur adalah sebutan umat terhadap kita. Itu maksud umur kita. Jadi kata Imam, kata Syekh Abdul Ghani, pada 12 Rabiul Awal 1403, iaitu bersamaan dengan 28 Disember 1982, saya pun memulakan sedikit, mulakan sedikit demi sedikit, iaitu sebagai sambutan maulid bagi diri saya. Jadi kata beliau, apa sambutan maulid bagi diri beliau? Ini sambutan maulid saya, kata beliau. Karang kita. Nah, kita sambut maulid, buat majlis, buat qasidah, baca apa ni, burdah, baca maulid al-Imam Barzanji, baca maulid Daiba', baca maulid Diyaul Lami'. Sila, tidak ada masalah. Semua tu bagus. Semua tu kebaikan. Nah, ada orang sambut maulid dengan berpuasa, ada orang sambut maulid dengan melakukan buat majlis jamuan makan kepada umat. Nah, kerana gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bergembira dengan Rasulullah dengan mengarang kitab pada waktu tersebut, dimulakan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tadi ini pada tarikh tersebut dengan karangan kitab beliau. Ini sambutan maulid saya, kata beliau. Faham tuan-tuan? Ini maulid kita sambut macam mana? Kita sambut kalau masjid buat maulid baru kita sambut. Kita sendiri buat maulid macam mana dekat Rasulullah? Dalam keluarga kita, kita buat apa? Ada tak kita buat? Kutlah di rumah tu, tiap kali maulid, dia akan jemput jiran-jiran dia main makan. Orang tanya, kenduri apa ni? Kenduri maulid. Tak perlu orang ceramah pun. Bawa kenduri maulid. Nah, kita buat ke tidak? Ada seorang orang tua di Situ Bondo, dia bela ayam ratusan ekor. Beratus ekor ayam dia bela. Nah. Dan anak-anak nak sembelih tak bagi. Tak boleh. Bila dia akan sembelih? 12 Rabiul Awal. Dia akan sembelih ratusan ekor ayam tadi ni, seekor pun dia tak tinggal, diserah ke masjid untuk buat jamuan. Dan bela balik ayam, lepas tu beratus ekor pula. Beda nak tunggu setahun lagi 12 Rabiul Awal, nak sembelih pula waktu maulid. Hak ni kerja dia. Dia tak boleh nak buat yang tu, kata dia, saya bela ayam banyak-banyak, beda untuk tunggu maulid tahun depan pula. Dipanggil ni ayam maulid. Dan tahu dia mati macam mana? Waktu ketika nak meninggal dunia, dia lumpuh. Tak boleh bangkit, tak boleh bangun daripada dia punya katil. Tapi corong masjid tu ada kat rumah dia. Waktu maulid macam biasa, anak-anak dia pun tahu, dia kata bela ayam banyak untuk disembelih bagi dekat masjid. Waktu ketika dibacakan mahallul qiyam, waktu dibaca mahal qiyam, orang akan bangun waktu tu kan. Kita kalau baca Barzanji, baca maulid Diyaul Lami', baca maulid Daiba'i, sampai tang mahallul qiyam, kita akan bangun berdiri waktu tu. Dan bila bangun berdiri tadi ni, didengar saja mahallul qiyam tu, maka dia bangun pada waktu tu daripada tempat tidur dia. Dia lumpuh, tapi dia boleh bangun pada waktu tu, seakan-akan gembira dengan hadirnya Rasulullah SAW, jatuh balik waktu tu dan meninggal pada waktu ketika itu. Nah, meninggal dalam keadaan mentakzimkan Sayyiduna Rasul SAW. Ini tengok sambutan maulid Maulana Sheikh Abdul Ghani bin Yahya rahimahullahu ta'ala dengan mengarang kita. Kita pun kena macam tu juga. Kita jarang, orang Melayu kita di Malaysia ni buat sambutan maulid masing-masing. Kita nak tunggu orang buat je. Kata masjid tahun ni, no, tak boleh buat maulid. Ada tempat tertentu lah. PKP dia kata. Tak, ya, orang tak boleh nak buat. No. Tak ada maulid kita tahun ni. Eh, siapa kata tak ada? Ha? Kita sambut maulid kita pun, hari lahir kita pun, bukan main lagi beli apa ni, secret resepi lah, menatang apa semua. Balik kerak kat rumah. Kenapa dengan maulid Nabi SAW kita tak sambut sama-sama kita sendiri, keluarga kita sendiri? Buat bacaan Al-Quran, baca kitab tafsir, baca kitab hadis, baca kitab sirah Nabi SAW. Ha? Kalau boleh jemput orang untuk baca maulid di rumah kita, masalah. Hidupkan sunnah tersebut, kerana apa? Kerana akan turun berkat. Ada seorang ulama pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang amal maulid ini. Apa pandangan Nabi tentang maulid ini? Dalam mimpilah, beliau mimpi. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadah.
Man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Siapa tengok aku dalam mimpi, maka dia telah tengok aku, kata Rasulullah. Maka dia mimpi jumpa Rasulullah tu, mimpi Nabi tu ialah. Nah. Ha, mimpi Nabi lah. Sebab tu mimpi dengan Nabi ni, tengok dengan kita tu macam mana? Kalau kita ni dengan Rasulullah tu luar biasa punya hubungan, Nabi akan datang macam mana keadaan hati kita dengan Rasulullah. Faham? Sebab tu tak semua orang mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah macam Rasulullah. Ada orang mimpi jumpa Rasulullah tua. Ini dalil kepada kamalul iman, kata ulama. Ini dalil kepada imannya yang sempurna. Kalau kita mimpi Rasulullah dalam keadaan yang tua, segak, comel, maka ini orang ni imannya sempurna, elok. Maksudnya orang ni agama dia bagus. Kalau mimpi tengok Rasulullah dalam keadaan muda, belia, segak, comel, maka keadaan orang tadi orang yang hamasahnya tinggi, semangatnya dengan agama tinggi, dan bagus perjalanan hidup dia. Tanda-tanda lah tu. Siapa mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah hitam, maka yang hitam tu bukan Rasulullah, dia tu yang hitam. Jangan duk kata Rasulullah kan ni. Tak aku, sebab kami baca dalam Syama'il, Rasulullah putih. Macam mana ni hitam? Bukan hitam tu Rasulullah, hang tu yang hitam. Faham tak? Ha? Kalau Rasulullah ditemui dalam mimpi tadi, putih tangan, yang putih tu kamu, bukan Rasulullah. Rasulullah hanya datang sebagai misal ataupun surahnya kamu, gambaran kamu di luar. Macam mana kamu? Ada seorang mimpi jumpa Rasulullah, dia boleh gelak mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tak elok, dia kata. Dia kata ni bukan Rasulullah. Ni Firaun, kata dia. La ilaha illallah. Padahal dalam mimpi tu semua orang kata Rasulullah. Dia seorang kata Firaun. Dia terlupa. Al-Imam Al-Bajuri sebut dalam hadis, dalam kitab beliau syarah bagi Syama'il. Nah, kata orang yang sebut macam tu sebenarnya dia terlupa dengan diri dia. Yang dia tengok tadi ya Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah macam tu bermakna kamu yang macam tu. Katanya kamu pernah sedar diri. Siapa Fir'aun sebenarnya ni? Yang Fir'aun tu kamu tu. Boleh sebut pula. Ajaib betul. Ha? Ini sebab tu kita kena elak daripada kelompok-kelompok yang macam ni. Saya bila baca dalam kitab Imam Bajuri, tengok pasal mimpi Rasulullah. Siapa yang mimpi jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan yang berbeza daripada apa yang kita belajar dalam Syama'il, maknanya tu adalah gambaran kepada diri orang yang mimpi tadi. Itu maksud dia. Tengok-tengok jumpa sungguh. Ada orang sungguh cerita macam tu. Dan dia boleh sebut pula dengan bangga, kata tu Fir'aun. Jadi saya bila dengar tu kata ya Allah. Ha? Itu pentingnya ada guru. Itu penting adanya pembimbing dalam hati nurani kita ni. Kalau tidak, rosak kita. Sampai tak boleh nak beza Fir'aun dengan Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala jaga hati kita, jaga perilaku kita, jaga perkataan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga. Alhamdulillah, kata beliau, maka terlaksanalah ia bagaimana yang ada ini. Saya namakan dia dengan nama idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Jadi nama dia idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Saya berharap dengan sebesar harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang apalah kiranya mengurniakan saya ikhlas dalam apa jua usaha semata-mata kerananya. Ya, dia harap kepada Allah yang pertama dikurniakan ikhlas kepadanya. Itu ala ulama doa dengan doa yang sungguh-sungguh. Allahumma rzuqna listiqamata wal ikhlas. Ya Allah, rezekikan kami dengan istiqamah dan ikhlas. Doa itu selalu. Allahumma rzuqna listiqamata wal ikhlas. Ya Allah, rezekikan kami dengan istiqamah dan ikhlas. Karena ini susah. Nah, Nabi sampai beruban kepala. Fikir tentang ikhlas. Dan fikir tentang istiqamah. Dan Nabi bukan tidak boleh istiqamah. Yang Nabi bimbang umat Nabi SAW. Boleh istiqamah ke tidak? Itu Nabi bimbang. Sampai beruban umat apa ni rambut Nabi SAW. Dan kemudian, kata beliau, dan memohon dengan segala tawaduk, moga-moga usaha ini menjadi bekalan kepada saya dan guru-guru saya selepas saya meninggal dunia. Allah. Nah, tak lupa kepada guru-guru dia. Kan sakat tulis ni untuk dia saja, tapi dia niatkan sekali ini jadi amal kepada para guru beliau. Nah, lebih-lebih lagi
besar harapan saya, moga-moga kitab ini berguna dan memberi manfaat kepada orang Islam amnya dan anak bangsa saya khasnya. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Dan ini doa beliau, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan ikhlas, kurniakan kabul kepada kitab ini, dan insyaAllah kita akan tengok nanti manfaatnya kitab ini untuk dibaca dan kita pelajari sama-sama. Nah, sandaran saya dalam kitab ini ialah dari yang pertama kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain kalangan Syekh Daud, Syekh Ismail Daud Fatani. Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dua kitab Bayjuri. Kitab Al-Imam Al-Bajuri, iaitu kitab Hasyiah Fathul Qarib ala Ibn Al-Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala. Ini kitab Al-Imam Al-Bajuri. Sebab tu dia sebut kitab Al-Bajuri ni kitab apa? Kitab itulah Hasyiah Al-Imam Bajuri ala Fathul Qarib, karangan Al-Imam Ibn Al-Qasim Al-Ghazzi rahimahullah, bagi kitab Matan Abi Syuja' yang ma'ruf dibaca di pondok pesantren Al-Azhar Al-Sharif dan juga universiti tempat-tempat pengajian yang mempelajari mazhab Syafi'i. Yang ketiga, kitab Bujairmi Iqna', yakni Bujairmi 'alal Iqna', syarah Hasyiah Bujairmi 'alal Iqna'. Nah, dia ada tiga istilah nah kalau kita mengaji kitab ni, dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasyiah. Nah, matan ni kitab yang asal itulah matan. Syarah mensyarahkan ataupun menerangkan dengan lebih lanjut makna kepada matan. Manakala hasyiah, hasyiah adalah syarah kepada syarah. Hasyiah syarah kepada syarah. Okey. Kemudian ada lagi ta'liq, ada tadqiq, ada tahqiq dan sebagainya. Yang ketiga, saya cuba seberapa daya pada mencari perkataan yang sesuai dan mengelokkan jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang. Masa sekarang tu masa itulah, tahun 1980-an itulah. Tetapi sebagai seorang manusia tidak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan lupa. Terkadang-kadang apa yang saya fikir elok itu tidak elok pada orang lain. Kadang saya kata tu elok, rupanya tak elok pada orang lain. Dan demikian juga sebaliknya, apa yang elok pada orang lain tidak elok pada saya. Boleh jadi. Mungkin kamu kata elok, saya kata tak elok. Mungkin saya kata elok, kamu kata tak elok. Balik ya. Begitulah keadaannya, jarang hendak dapat cukup sempurna pada seseorang. Jadi nak boleh temu kata semua sepakat, payahlah. Adalah bercanggah sikit tu. Kok saya terima yang ni, kamu tak terima. Kamu pula terima, saya tak terima. Nah, dari itu kata beliau, bermaaf-maaf atau bertolak ansur menjadi asas kemajuan. Sekiranya ada di dalam kitab ini masalah betul salah atau menyeleweng daripada dasarnya, tetaplah iaitu terbit daripada kejahilan saya sendiri. Jadi kata beliau, kalaulah dalam kitab ini ada salah dan juga ada yang menyeleweng dan sebagainya, maka yang salah itu kata beliau daripada saya lah, kata beliau. Dia yang buat salah, kata dia. Dan kata Imam Syafi'i, pukulkanlah masalah itu ke dinding dan peganglah yang betulnya. Idrib, kata Al-Imam Syafi'i. Irmi, baling kalam saya tadi di dinding. Ini tawaduk. Tawaduk para a'imah. Bukan suruh pergi ambil betul pergi baling. Karena ulama' ini tak keluar pandangan melainkan dengan ijtihad. Al-Imam Syafi'i, kalau dia sebut macam tu, dia kata, kalau kalam saya tadi kamu rasa tak betul, balinglah dia ke dinding, ambil yang betul. Baik siapa yang boleh kata macam tu? Dia kata kat siapa? Kata kat kita? Kita siapa yang boleh tahu dia betul tak betul? Melainkan dia sebut tadi kepada siapa? Dia sebut kepada mujtahid juga lah, depan tu anak murid dia. Takkan dia cakap sorang-sorang. Jadi maksud Imam Syafi'i ini yang disalah faham oleh sebahagian di kalangan kita, yang nak kata Imam Syafi'i sendiri sebut, kalau kalam saya tak betul, baling ke dinding. Ambil yang betul. Ambil dengan Quran dan hadis. Kita kata kemah. Bravo, kata kat dia. Kemah hang orang kata. Awak Imam Syafi'i sebut tadi, sebut macam tu sajalah. Kan ada sabili tawaduk.
dengan sebab tawaduk al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab tawaduk. Nah, anak Imam Syafi'i mujtahid. Nabi sebut dalam hadis, "Idza ijtahada hakimun fa in asaba falahu ajran fa in aqta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang mujtahid tadi keluarkan hukum, kalau betul yang dia keluarkan tadi dapat dua pahala. Pahala betul, pahala sungguh-sungguh dia dalam ijtihad. Kalau tak betul, fa in aqta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia tak betul dapat satu pahala. Tak disebut oleh Nabi dalam hadis tu falahu wizrun, dan dapat satu dosa. Tak, tak disebut dosa. Disebut pahala juga. Tak disebut dosa pada waktu tu. Maknanya mujtahid keluarkan fatwa, kalau betul dapat dua, kalau tak betul dapat satu. Tak dapat dosa kerana dia mujtahid. Tapi kalau kita yang bukan mujtahid, kita orang awam saja, buat keluar pandangan macam duk berlakula ni, semua pakat nak jadi mufti. Dalam Facebook semua pakat jadi mufti. Mufti buat keluar fatwa pun dia pun mufti juga. Pasal tak tuan? Awak tak angguk ni. Dekat sorang-sorang kat saya ni. Dia pula jadi mufti. Dia pula boleh komen kalam mufti. Dia pula boleh komen kalam para alim ulama. Tok guru bagi pandangan, ulama keluarkan pandangan, dia pula komen kat bawah. Komen dia tu lebih daripada dia tu mengaji daripada tok guru tu lagi. Ha, ni kemah orang zaman lah ni. Dia sebab apa jadi macam tu? Sebab tak tahu malu. Itu yang sebab dia. Lepas tu kata Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali kata apa? Kalaulah diam orang yang jahil, maka selesai masalah. Kalau orang jahil ni diam, masalah selesai. Masalah yang berlaku lah ni sebab apa? Sebab orang bermasalah bercakap masalah. Dia bermasalah, dia pula bercakap tentang masalah. Jadi lagi masalah. Lepas tu Imam Ghazali kata kalam yang sangat daqiq. Imam Ghazali kata apa? Kalaulah diam orang-orang yang jahil, maka selesai masalah. Tak akan berlaku kekacauan dalam alam. Tapi sebab ramainya juhala yang bercakap, dan jahil pula dinilai dengan apa? Jahil zaman lah dia bukan nilai dengan apa ni, dengan ilmu, dengan pengajian. Nah, dia tengok berapa kandak sijil dia ada. Dia bukan kira dengan siapa dia mengaji, dengan siapa dia tuntut ilmu, dengan siapa kamu apa ni bertalaqi dan juga berteleku di depan para ulama, mana yang kamu pergi. Tak, dia tak kira yang tu. Dia kira kamu ada berapa sijil kamu. SPM dapat berapa? Nah, STP dapat berapa? PMR dapat berapa? BA kamu dapat berapa? Master kamu dapat berapa? PhD kamu dapat berapa? Maka tu dinilai pada tahap keilmuan seseorang. Ajib. Zaman ajaib. Nah, zaman yang ajaib kerana apa? Kerana sanggup mereka tidak pergi berteleku di depan ulama, memenuhkan masa mereka dengan menghabiskan apa ni sistem exam semata-mata, dan kemudian terus dianggap sebagai alim, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai orang yang mampu menguasai ilmu. Ajaib, zaman ajaib. Nah, itu perlu kepada penguasaan, perlu kepada hadir majlis, perlu kepada guru yang membimbing, perlu kepada iktiraf daripada guru bahawa kamu boleh mengajar ataupun tidak boleh mengajar. Itu semua kena ada. Kalau tak ada yang tu, macam mana orang tadi nak mengajar kepada umat? Tak boleh mengajar dia. Tak boleh. Dia akan lebih banyak menyesatkan daripada membetulkan umat. Nah, ha? Itu maksudnya. Lepas tu Al-Imam Syafi'i bila sebut perkataan pukullah masalah itu ke dinding dan peganglah yang betul, ini tawaduk daripada Al-Imam Syafi'i. Dan kalam tadi beliau ucapkan kepada mujtahid di depan beliau. Wahai para muridku yang mujtahidin, Abu Sa'ur, Ahmad bin Hanbal, siapa dia lagi? Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi, lagi siapa dia lagi? Kibar semua, ulama-ulama besar pada waktu itu, Al-Muzani. Ini imam-imam besar yang mana ada pada ketika tersebut yang menjadi murid kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kata, kamu telah mencapai peringkat untuk meneliti setiap ucapanku, telitikan. Kalau salah, lemparkan ke dinding. Ambil kalam kamu. Kenapa? Karena mujtahid haram taklid kepada mujtahid yang lain. Mujtahid tidak boleh ikut mujtahid yang satu lagi. Tak boleh. Sebab tu kalau kita mengaji kitab usul fiqh, kita akan tahu ada sebahagian ulama dia kata pandangan imam ini muwafaqah dengan imam ini. Kalau tengok-tengok sama. Awak tak kata imam ni ikut imam ni.
Tapi kenapa imam ni bersamaan pandangan dia dengan imam ni? Kerana haram mustahid ikut seorang lagi. Dia tak boleh ikut orang lain. Dia tak boleh kata Imam Ahmad telah mengikut pandangan Imam Syafi'i. Tak boleh. Berdosa. Berdosa bagi pihak dia untuk dia ikut orang lain kerana dia ada kemampuan untuk ijtihad. Faham? Maka kerana itu disebut oleh ulama pandangan Imam Ahmad bermuafakah dengan Al-Imam Syafi'i. Maksudnya bersamaan dengan pandangan Imam Syafi'i. Iaitu pada memahami dalil dikeluarkan hukum yang sama. Kedua-duanya faham dengan usul yang mereka ada dan kemudian dikeluarkan hukum sama hukum dia. Oh. Jadi kami muafakah dengan Al-Imam tersebut. Lalu kata Syekh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti kata saya mujtahid mutlak. Mujtahid ni ada banyak peringkat, tuan-tuan. Mujtahid mutlak, ada mujtahid mustaqil, mujtahid mustaqil dan mutlak samalah. Ada mujtahid muntasib dia panggil. Mujtahid muntasib ni apa dia? Mujtahid yang dinisbahkan kepada mazhab tertentu, pada dia mujtahid. Ada dipanggil mujtahid fatwa. Ada dipanggil mujtahid masalah. Banyak peringkat mujtahid. Itu kena baca dalam kitab usul fiqh. Faham? Al-Imam Suyuti kata saya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni sama peringkat dengan Imam Syafi'i, sama peringkat dengan Imam Auza'i, sama peringkat dengan Al-Imam Naqai, sama peringkat dengan Al-Imam Abu Hanifah, sama peringkat dengan Imam Malik dan Imam Kabir yang lain. Tapi kata beliau, setiap kali saya keluarkan dalil daripada Quran dengan hadis berkenaan dengan masalah fiqh dan sebagainya yang saya buka, kata beliau saya tengok dalam kitab contohnya Babul Miyah. Nah, macam mana nak keluar ayat ni ada tiga jenis. Tahur, Tahir, Najis. Macam mana nak keluar ayat tiga ni? Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, keluar, pup, keluar dalil. Hukum dia. Lepas tu kitab fiqh ni adalah perahan daripada dalil. Tu kita baca kitab fiqh. Lepas tu salah orang yang pergi baca kitab hadis nak bawa keluar fiqh. Faham tak? Nak baca kitab fiqh, baca kitab fiqh lah. Kitab fiqh ni dia dah perah dah. Ulama' dah perah dah. Daripada dalil-dalil, dikeluarkan hukum dia terus. Dia bagi tahu tu, ini dalilnya, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya, hukum sunnah tu bukan sunnah lawannya bid'ah tu. Sunnah ni maksudnya kalau buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Ini hukumnya wajib. Nah. Itunya wujud. Ini makruh. Ini harus, ini haram. Macam mana dikeluarkan hukum tadi? Ni telah diperahkan oleh para ulama, diletakkan dalam kitab fiqh. Sebab tu salah kalau orang pi buka kitab hadis, dia nak pi baca hukum dalam kitab hadis. Rosak. Tak boleh. Dia kata saya nak mengajak fiqh, tapi saya tak mau baca kitab fiqh. Saya nak baca kitab Bulughul Maram. Tuan-tuan main mengaji, saya baca Bulughul Maram. Bulughul Maram karangan susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya akan terang kat tuan-tuan tentang hukum dalam kitab Bulughul Maram. Oh, kemah ingat tu. Kamu siapa dia? Mujtahid? Boleh keluar hukum? Atau kamu nak baca tadi ni, nak keluarkan dengan pandangan fuqaha juga? Ha, kalau tu tak apa. Contoh baca kitab ni, kita kata, ni hadis ni lah yang diguna dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita boleh jadi hukum dia begini kerana hadis ni lah. Begini cara faham dia. Jadi gini-gini. Ha, tu tak apa. Tapi masalah dia berlaku, baca-baca hadis, terus buat keluar hukum. Kitab tak buka lah. Terus buat keluar hukum. Ini adalah kesilapan yang besar yang dilakukan oleh sebahagian orang. Kenapa? Kerana tidak ada guru. Itu saya sebab dia. Kerana belajar tidak bersistem. Kerana belajar tidak ada sanad yang bersambung. Itu sebab dia. Ha? Baik. Panjang pula syarahan kita. Tu tak masuk dalam gini. Ni baru mukaddimah syekh. Ada satu lagi mukaddimah. Mukaddimah satu lagi tak baca lagi. Ni baru mukaddimah syekh. Tapi sekurang-kurangnya faham dulu yang itu. Baru kita akan reti kenapa kita baca kitab fiqh ni. Ha? Baik. Dan jika tiada keberatan, sila berjumpa saya atau beritahu dengan surat. Alamat saya nombor 1 Jalan Haji Yaakob. Kampung Muhammad Amin, Johor Bahru. Ziyabak siap lah. Kalau tak puas hati, baca tak. Baca kalau tak puas hati, kita mai jumpa saya tu. Senang. Haa, tu dia. Ni orang dulu-dulu lah. Kalau tak puas hati, mai jumpa saya tu. Cerita dekat mana salah kitab saya tadi. Nah, dan ni alamat rumah saya. Habak alamat tu. Haa, tu dia. Ni maksudnya orang ni, orang yang macam mana ni? Kalau dia boleh bagi tahu macam ni, tuan-tuan.
nak beritahu kata kamalul yaqin, yakin betul dia dengan kitab dia ni betul. Ha. Jadi orang tak berani buat macam ni. Betul tak? Ini dalil kepada kamalul yaqin, sempurnanya keyakinan beliau bahawa kitab saya ini betul. Dengan kefahaman dan pengajian yang saya ikuti, yang saya tulis ni betul. Kalau tak betul, mai jumpa saya. Beritahu kat saya tamana tak betul. Saya akan ubah kalau kata kamu betul. Seolah macam itulah kalam dia. Sebab tu ni menunjukkan kepada kita bahawa kitab-kitab ilmu perlu bagi kita untuk tulis nama kita, bagi orang tahu siapa kita. Bukan nak berbangga kata kita penulis kitab, tidak, tapi nak boleh orang cari kita kalau kata kita tersalah tulis. Ni bukan novel. Novel dulu bolehlah orang tulis nama Mawar Berduri, nah, Teratai Putih, tak tahu siapa dia tulis. Jenuh cari siapa Pak Long ni hak tulis novel ni, apa lama apa tu baru jumpa. Lah, kitab-kitab ilmu tidak boleh buat macam tu. Walaupun ada sebahagian ulama yang kita tengok kitab-kitab mereka ditulis tanpa pengarang dia. Antaranya kitab apa, Madqal, nah, Dham serta Madqal. Ada kitab nah, apa ni, kitab Sharaf. Kitab dia nipis je dalam muka surat je. Tapi kitab tu bermanfaat. Dijadikan kitab tadris, diajak di pondok-pondok dulu untuk orang-orang nak mengaji ilmu sharaf. Nah. Tapi siapa pengarang dia tak diketahui. Ditulis kat depan, ditulis oleh seorang alim afadil. Nah. Ulama afadil, min ulama'il afadil. Ini ulama yang mulia tapi tak tahu siapa dia. Karena ikhlasnya dia di jalan Allah, tak mau bagi tahu kat dia, kat orang siapa yang tulis kitab tu. Ha. Zaman tu tak apalah. Dia tulis betul semua. Zaman lah kalau tulis tak betul, pergi tulis nama samaran. Tu nak lari orang panggil. Dia tulis tak betul, lepas tu dia tulis nama samaran. Orang tengok-tengok ni menatang apa tulis ni tak betul ni. Siapa yang tulis ni? Nama Teratai Berduri. Oh, jenuh cari. Siapa Pak Long ni? Sebab tu, kenapa ditulis nama kitab, kitab dan juga nama pengarang dia? Karena disebut, in hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Nah, agama ini, ilmu ini agama. Tengok dengan siapa kita ambil agama kita. Nah, itu sebabnya. Maka kata beliau, alamat saya nombor satu Jalan Haji Yaakob, Kampung Muhammad Amin, Johor Bahru. Saya pernah suruh kawan saya di Johor pergi cari keluarga Syekh Abdul Ghani. Kokot ada siapa-siapa yang pernah jumpa dengan beliau. Kokotlah di sini ada orang tua-tua kita, nah, ayahanda-ayahanda kita yang ada di sini, kokotlah kok. Siapa pernah duduk di Johor kah? Dan dia kata, saya memang sempat pernah mengaji dengan dia, Ustaz. Ah, beritahu kat saya. Saya nak ambil sanad dengan dia. Nah, nak ambil sanad dengan dia, bersambung dengan Syekh Abdul Ghani. Sebab saya cari dah. Takat ni tak jumpa. Saya ke Jabatan Mufti Johor pun baru ni. Waktu jumpa dengan Mufti Johor, saya tanya dekat dia juga, ada yang siapa-siapa kenal Syekh Abdul Ghani. Kata dia tak ada siapa yang kenal dia. Tak tahu siapa yang bersambung. Dia kata rumah dia pun dah pindah dah. Ada kawan saya tu pergi cari ni. Dia pergi cari sungguh. Di nombor satu Jalan Yaakob, Jalan Haji Yaakob ni, Kampung Muhammad Amin ni di Johor Bahru. Dia kata pergi rumah tu orang dah beli dah. Keluarga dia dah pindah tapi tak tahu ke mana. Saya teringin nak jumpa dengan keluarga dia, nak pergi jumpa macam mana, kok dia ada tinggal lagi ke apa-apa yang apa ni, yang boleh dimanfaatkan oleh umat. Kok lah kan. Tapi sekat ni tidak ada kontak. Kalau ada tuan-tuan boleh nak kontak dengan siapa-siapa ke, beritahu kat saya lah. Kok kita boleh jumpa dengan mereka. Nah, kena bersambung dengan keluarga para ulama ni. Saya sedia membetulkan apa yang salah atau menyeleweng itu dengan mengucapkan ribuan terima kasih. Dia kata kalau kata ada kesalahan, mailah cari saya di rumah ataupun hantar surat kepada saya dengan alamat sedemikian, dan saya akan betulkan kesilapan tersebut kalau ada kesilapan. Ini yang dikarang oleh beliau pada tahun 1983, 6 April. Pada tahun 1963. Maknanya di sini, tuan-tuan, kita tengok dengan karangan dia ni, dia tulis di bawah Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, Johor Bahru, 22 Jumadal Akhir 1403, 6 April 1983. Dan kemudian dia karang kitab ni tahun 28 September 1982. Maknanya mukaddimah ni ditulis oleh beliau selepas beliau mengarang dalam dia. Faham tak? Jadi kita dapat tahu di sini bahawa pengarangan di dalam ni, tulisan dia di dalam lebih dahulu daripada mukaddimah ni yang kita baca. Karena mukaddimah dia lebih lambat daripada yang dalam. Buktinya apa dia?
Bukti dia, kita tengok pada tahun 1983 dia punya cop di bawah tu, tapi dia tulis di dalam, dia mula karang 1982. Maknanya lebih kurang dalam 5 bulan selepas tu atau 4 bulan selepas tu barulah mukaddimah ni ditulis. Ha, faham? Tu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pukul berapa Ustaz? Terpulang pada saya, no? Ha, syok ni. Pulang pada saya, syoklah saya. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Saya ni bukan jenis pakai mic tak ingat orang. Tak, saya ingat orang. Dan saya pun nak balik. Nah, saya bukan duduk di sini. Kita sebab dah maghrib, kita pukul 7. Kita semayang tadi pukul 7 lebih. 7.20 baru tengah duduk semayang. 7.30 saya rasa tadi baru habis semayang. Itu tidak. Lebih kurang kan. Lepas tu semayang sunat apa semua sekali. Isyak pukul 8. Tonton kejam lah. Kalau kata suruh saya mengajar setengah jam saja. Main daripada Pedu suruh saya baca setengah jam. Setengah jam tadi ni baru tang tu. Lebih kurang Melayunya. Hak tu. Ah, jadi saya nak minta izin daripada ibu-ibu, ayah-ayah semua lah. Lajak setengah jam sikit lagi. Boleh ke tak? Setengah jam ya? Tak banyak pun. Pukul 9. Esok kerja tak eh? Saya pun kerja. Ingat tuan-tuan saja kerja. Nah, saya pun ada di pondok juga. Awak di pondok kami tidur kan pagi-pagi? Dah. Nah. Kita pun kerja, sama-sama kerja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pondok saya dah mula. Cuma bangunan tak ada lagi. Saya buat di rumah saya sekarang ni. Rumah saya buat dewan kecil saja. Yang anak-anak murid ada dah 2-3 orang yang mai duduk dengan saya, tapi daripada rumah saya dengan rumah tu kita cari, alhamdulillah dekat-dekat kawasan rumah saya tu ada rumah sewa rupanya. Tak tahu sebelum ni ada rumah sewa, ada. Ada rumah sewa, ada rumah pelajar, dah ada dah rumah sewa lah kita sewa dulu. Sementara nak siap zawiyah saya tu. Kemudian apa ni, depa pagi-pagi duduk main sembahyang subuh. Kemudian kita wirid lebih kurang 1 jam. Kemudian kita baca kitab. Setiap pagi saya akan baca kitab di rumah saya lah. Dan ni dah mula dah. Dan kemudian pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari saya baca kitab pula. Itu kitab Qaulutam Fi Ahkami Ma'mum Wal Imam dengan kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan karangan Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullahu Ta'ala. Kitab berkenaan dengan soal jawab tentang masalah khilafiyah yang berlaku sekarang ni. Masalah maulid, hukum dia apa dia. Ini yang dikarang dan dijawab oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir yang dulu. Saya baca kitab beliau. Dan kemudian, yang tu kelas kita setakat ni. Nanti kalau dah ada pelajar, bulan 1 nanti insyaAllah akan masuk pelajar. Kita dah buka dah pendaftaran baru ni, maulid. Awal maulid, iaitu 12 Rabiul Awal, kita lancarkan apa ni, orang panggil apa, borang untuk para pelajar daftar. Alhamdulillah dah dekat 40 orang dah daftar. Lebih kurang 30 lebih. Dan saya dah tak ada syarat, saya beritahu dah. Syarat dia duduk di pondok saya tak boleh balik 4 tahun. 4 tahun tak boleh balik. Kena duduk dengan saya 4 tahun. Nak main duduk boleh, tapi syarat dia 4 tahun tak boleh balik. Umur 18 tahun ke atas. 18 sampai 25. Orang lelaki, budak lelaki saja. Budak juga dah. Orang tua lah. Umur 18. Nah, hak lelaki semua. Bujang. Nah, dan bersedia untuk di, bersedia nak mengaji lah. Handset tak boleh ada. Semua tak boleh ada. Mak ayah boleh lawat tak? Boleh lawat. Tapi ada waktu-waktu dia saja. Bila lah yang yang isi borang tu, isi borang online tu, kita akan panggil temuduga nanti. Nanti kita akan tanya balik lah. Panggil dengan mak ayah sekali. Kita tengok. Macam mana dia punya keputusan dia. Dia nak duduk tak 4 tahun tu. Hatta orang kampung saya sendiri sekalipun. Kalau orang kampung saya pun nak masuk, dia pun tak boleh balik rumah dia. Walaupun rumah dia sebelah rumah saya. Balik aku buang terus. Tak boleh balik. Nak mengaji ni kena tafarruh. Dia kena kosong otak dia daripada benda lain. Kena mengaji saja. Hatu. Nah, tuan-tuan doa lah. Moga-moga jadi sungguh lah. 10 orang. Saya ambil 10 orang saja. Sebab saya seorang-seorang je nak mengajak. Selama 4 tahun tu. Nah, jadi apa ni, doa bagi saya sihat. Itu je lah. Dan anak-anak murid yang akan diterima nanti ni, dengar cakap, boleh nak ikut dengan apa yang saya aturkan. Dan moga-moga mereka jadi orang yang berguna kepada umat nanti insyaAllah. Itu saja. Lepas tu, nak pergi ke mana, mereka pergi ke mana ikut suka mereka lah. Lepas 4 tahun tu, mereka nak pergi ke Mesir ke. Kena bincang dengan saya dulu lah. Tapi saya tak atur. Saya tak akan kata lepas duduk dengan saya akan saya hantar pergi ke tempat sekian. Tak, saya tak akan hantar.
Ikut suka mereka. Mereka nak duduk dengan saya lagi, tambah lagi tahun, duduk lagi. Tidak ada masalah. Tapi lepas tu boleh balik dah lah. 4 tahun tu je tak boleh balik. Ha, lepas tu boleh balik dah. Boleh balik, nak main pula, balik, nak main pula. Boleh, tak ada masalah. Tapi 4 tahun yang pertama tu, waktu nak kena tengok sungguh kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Waktu tu. Tamam? Ha, itulah cerita sikit pasal Zawiyah ni. Tuan-tuan kalau nak pergi tengok, bolehlah pergi lah tengok. Hari Jumaat, saya ada kuliah Jumaat. Kuliah duha, tiap-tiap Jumaat. Ha. Mula kuliah saya minggu 3, 4 minggu dan 4. Dan ni dah seminggu dah, dah 4 minggu dah kuliah kita. Minggu pertama ada 50 orang. Minggu kedua naik sikit 100 orang. Dan ni dah dekat 300 orang dah, alhamdulillah. Orang kampung lah. Orang kampung pakai duk main. Ha. Daripada ada satu kemah, jadi dua kemah. Ada dua kemah lah ni jadi 6 kemah ke 5 kemah. Dah ada 5 kemah dah kita buat untuk orang duduk mengaji. Lepas ni tambah lagi kemah. Ada orang nak wakaf kemah, nak infak kemah lagi, nak bagi untuk selesa orang duduk. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi tengok, pergilah tengok dulu. Ha, pergi tengok dulu di Zawiyah saya di Pedu. Ha, Zawiyah Nasiriyah di Pedu. Ha, boleh pergi tengok, insyaAllah. Saya ada selalu ya di rumah tu. Tak pergi ke mana dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni baru masuk mukaddimah. Buka mukaddimah. Ustaz Naim beli sikit kot. Habis Yerusalam tu. Habis. Minta maaf. Habis. Nanti kena percetak lain kan nanti. Kalau eloknya ada kitab lah kat tangan lagi elok. Sebab kitab fiqah ni kalau duk dengar saja dia serupa dengan lagi apa ni? Tikuih grade besi. Tak tahu mana-tahu. Jadi dia kena ada kitab kat tangan. Bila ada kitab kat tangan, sama ada kitab Jawi ke Rumi, ada dua no. Ada Rumi pun ada no. Rumi pun ada, Jawi pun ada. Saya baca Jawi lah. Sama aja, isinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ah, ini kalau nak syarah panjang lagi ni. Tapi tak payah syarah-syarah panjang-panjang lah. Kerana bersempena atau mengikut jejak kitab Allah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Karena yang pertama, nah, bersempena atau mengikut jejak kitab Allah. Karena ikut dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranil Azim, Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita dalam Quran bila buka, mula-mula yang kita jumpa apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Mana Al-Fatihah. Okay? Maka saya pun ikut macam tu kata beliau. Ha, iaitu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya. Ha, pada kebanyakan surah. Tak sebut semua. Kerana ada satu surah dalam Al-Quran yang tidak dimulakan dengan Bismillah. Tapi Bismillah duduk di tengah-tengah. Iaitu surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Surah tadi tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ha? Dan beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sabdanya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Nah, jadi ada dua sebab kata beliau. Yang pertama, saya buat kerana nak ikut dengan Al-Quran. Yang kedua, kerana beramal dengan hadis Nabi. Apa dia hadis Nabi? Kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara yang digemari la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim padanya, fahuwa aqta, jadi kurang berkatnya. Aqta maksudnya yang terputus. Maksud terputus tu apa dia? Syekh terjemah tu, weh. Kurang berkatnya. Lembu kalau kita nak buat korban, ekor putih, berkat tak lembu tadi? Tak berkat. Tak boleh buat korban. Kerana ekornya putus. Lepas tu dipanggil akhtak. Nah, akhtak ni maksudnya yang terputus. Nah, seperti lembu yang terputus ekornya. Maka kurang dagingnya. Maka kurang berkatnya. Maka disebutkan dengan kurang berkatnya. Terus ambil yang hujung sekali. Karena lazim bagi putus adalah kurang berkatnya. Maka diterjemahkan dengan lazim kepada makna akhtak. Boleh faham tak? No? Nah, itu maksudnya. Ada riwayat yang lain abtar. Ada riwayat yang lain ajzam. Semua makna dia kembali kepada makna kurangnya daging. Yang ini kurangnya berkat. Karena juzam, ini penyakit sopak, dia akan kena kepada kulit seseorang dan dia akan makan sampai ke isi, kemudian dia akan luruh daging. Nah, maka itu juga menyebabkan kurangnya
daging pada sesuatu ataupun seekor binatang tersebut, maka maksudnya apa dia? Maksudnya kurang berkat. Maka hadis ini apa dia maksud dia? Setiap perkara yang digemari, gemari saya kita akan syarah apa dia? Yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi akan kurang berkat. Nah, adakah semua perkara? Kullu, sebab disebut sini kullu amrin, dah ada qaid zibalin, maksudnya yang digemari. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari, apa makna dia? Itu ialah perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak, sekira-kira tidak haram pada zatnya, tidak makruh pada zatnya. Bukan zikir tulin, zikrun mahdun. Dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Ni terjemahan ni tuan-tuan. Yang dia tulis ni, yang ni semua dalam kitab-kitab dibahas. Kalau tuan-tuan faham betul yang ni, baca kitab yang besar lagi pun faham tu. Ni kalau faham betul ni, apa makna zibalin tu? Kullu amrin zibalin, setiap perkara yang digemari. Apa makna digemari? Yakni perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak. Nah, yang dibenarkan bagi kita untuk baca bismillah. Itu maksudnya. Kullu amrin zibalin. Abik, semua benda kena baca bismillah. Tak semua benda. Benda yang zibal sahaja. Maksudnya benda yang diberikan perhatian oleh syarak. Baik, perkara apa yang tak diberi perhatian oleh syarak? Sekira-kira tidak haram pada zatnya. Itu yang tidak diberi perhatian oleh syarak. Jadi yang haram pada zat tidak boleh mula dengan bismillah. Yang kemudian yang kedua apa dia? Makruh pada zat. Tu zat tu pun penting tu. Dia tak sebut yang haram, tapi dia sebut yang haram pada zat. Dia tak sebut yang makruh. Tak, yang makruh pada zat. Tu dia ada qaid di belakang. Qaid tu semua penting. Boleh? Sebab tu kalau mengaji kitab, yang tu yang paling ditekan oleh para ulama, qaid tu. Nah, ikatan kepada perkataan yang kita tulis tadi. Sebab tu ni bukti kepada apa? Bukti kepada dalamnya, bukti kepada halusnya ilmu para alim ulama. Karena mereka dibahaskan ilmu mereka bukan ala mustawal kali apa ni, ala mustawa al orang panggil apa, al jumlah, bal ala mustawal harf, kata ulama. Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, ulama bila dia karang kitab, dia akan teliti pada setiap jumlah. Dia bukan tengok dengan jumlah tu. Tak, dia tengok dengan setiap huruf yang dia karang. Nampak tak? Dan setiap perkataan yang dia nak susun tadi ni, tidak boleh berlaku percanggahan dengan apa yang akan dia sebut setelahnya. Ini penting adanya penguasaan ilmu mantik. Kena ada penguasaan kepada ilmu nahu. Kena ada penguasaan kepada ilmu saraf. Kena ada penguasaan. Kenapa perlu nahu dengan saraf? Karena untuk terjemahan. Karena al-i'rab faru'un 'anil ma'na. Karena i'rab adalah furu' kepada makna. Idza sahhal ma'na sahhal i'rab. Wa idza sahhal i'rab sahhal ma'na. Nah. Kalau sah i'rab, sah makna. Kalau sah makna, sah i'rab. Kalau tak sah makna, tak sah i'rab. Tahu i'rab? Itulah i'rab, kita doa i'rab tu. Maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun li'annaha kata-kata sebut itu. Yang kita dah baca dan kita nahu lah. Dan kenapa? Untuk apa? Untuk letak makna. Kalau baca kitab sorah pula, untuk letak makna. Nah, nak tahu kata ni lil mutawa'ah ke, yang ni lil muqabalah ke, yang ni ada apa maksud dia kan sebagainya, kena mengaji sorah. Kemudian kena tahu usul fiqh. Kena tahu mantik. Nah. Kena tahu ilmu-ilmu balaghah, badi', bayan dan ma'ani. Jadi penguasaan ilmu tadi diperlukan untuk apa? Untuk dia keluarkan kitab ni. Kalau tidak, tak keluar kitab ni. Boleh faham? Jadi bukanlah ulama dulu dia tulis kitab, dia pakai tulis je. Atau orang tulis, saya pun tulis jugalah. Tak. Dia tulis dengan penguasaan. Dia tulis dengan kefahaman. Dia tulis dengan pengajian dia yang dia telah lalui. Itu sebab. Baik.
Jadi apa makna zibalin? Jadi tiap-tiap perkara yang digemari tadi, yaitu perkara yang di ataupun pekerjaan yang dituntut atau diharuskan oleh syarak untuk kita baca bismillah. Itu sebab dia. Maksudnya apa dia? Sekira-kira ianya itu bukan haram pada zatnya, makruh pada zatnya. Maksudnya mesti perkara tadi tidak haram pada zatnya. Nanti akan syarah lagi. Apa dia maksud haram pada zat? Apa beza ke ada haram tidak pada zat? Ya, ada beza. Dan juga bukan zikir tulin. Zikrun mahdun. Lepas tu zikir yang tulin tidak perlu baca bismillah. Kita nak zikir la ilaha illallah. Tu dipanggil zikrun mahdun. Semata-mata zikir. Nak kena baca bismillah kan? Subhanallah. Tu lepas mayang. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Setiap kali nak baca tu kena baca zikir tu, kena baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kena kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oh jenuh. 33 kali, 33 kali nak kena ulang bismillah. 33 kali alhamdulillah pula, setiap alhamdulillah tu nak kena baca bismillah. Kenapa tak kena baca bismillah? Karena dia zikrun mahdh. Karena dia zikir semata-mata zikir. Nah, beza dengan baca Quran. Karena Quran, bukan semua dalam Quran zikrun mahab. Bukan semata-mata tulinnya zikir. Dia ada ikhbar, khabar kepada kalam. Maka dibolehkan kita baca bismillah pada waktu tersebut dan disunatkan kita baca bismillah pada waktu itu. Boleh faham tak, tuan-tuan? Ke saya baca laju sangat ni? Saya cakap laju kah? Cakap laju tak? Okey. Okey tak? Apa ni, ad-da'if amirul rakbi, yang paling lemah dalam majlis kita ni dialah ketua sebenarnya. Jadi siapa yang paling ketua ni? Orang tua-tua lah. Depa lah ketua dalam, dia ketua kelas dia ni orang tua-tua lah. Kita nak kena tanya dia faham ke tak. Dia tak faham, ngajak saja. Kita mengaji ni nak buat apa? Mengaji ni nak cari faham. Nah, lepas tu nama faqih ni apa dia? Faqih. Nah, ataupun daripada fiqh ni apa dia? Faqaha atau faqiha. Faqiha maksud dia apa dia? Fahima, faham. Nah, kalau faquha, faquha maksud dia apa dia? Sara al-fiqhu sajiyatan lahu. Sehingga fiqh tadi menjadi darah daging dia. Itu jadi faquha. Maka dia akan jadi faqih. Faqih ni orang yang mana fiqh ini telah menjadi darah daging dia. Nah, maksudnya kalau kerak dia punya tulang ni, kerak dia punya daging ni, keluar fiqh. Ni, keluar darah ni fiqah. Macam tu. Maksudnya faham betul dia dengan ilmu tadi. Jadi sar al-fiqhu sajiyatan lah, dipanggil malakah, dipanggil. Nah, dipanggil malakah ataupun hay'ah nafsiyah ni yang mana? Rasiqah. Dia rasikh betul dengan ilmu, kuat betul dia dengan ilmu tadi. Baik. Jadi syarat dia benda nak baca bismillah, syarat dia mesti benda tadi bukan haram zati. Bukan makruh zati. Bukan zikir yang semata-mata zikir. Nah, dan juga bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Contoh solat, sembahyang kita dituntut dengan niat. Bukan dituntut dengan bismillah. Contohnya macam tu. Jadi bukan semua. Abis, kullu tadi apa dia? Kullu amrin zibalin tadi ni. Kullu tu kullu semua? Tak, kullu majmu' dia panggil. Maksudnya kullu yang bermaksud kebanyakan perkara, bukan kesemua perkara. Lepas tu jangan faham kullu dengan makna kul dengan makna semua. Jadi kalau kita faham yang tu, hadis Nabi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, bolehkah kita terjemah semua dengan makna setiap bid'ah tu dalalah? Tak boleh. Karena kullu bukan mesti makna dia setiap. Kullu juga dengan makna kebanyakan. Mesti terjemah dua. Kenapa nak terjemah setiap? Jadi yang tu kena mengaji. Tu yang kita kata, bila kita kata dia pemarah, bila kita sebut macam tu, dia kata mai mana kullu ni makna dia sebahagian pula ni. Kullu kalau buka dalam kamus maknanya semua. Oh, dia buka kamus. Letih dia buka kamus ni. Boleh buka kamus, tapi bukan semua benda boleh buka kamus. Ada benda kena mengaji. Dan pengajian tu pun bukan semua dalam kamus dia cerita semua benda untuk kita faham ilmu. Jadi apa poin dia sebenarnya? Poin dia suruh mengaji, itu saja. Masalah dia tak mau mengaji.
Lepas tu komplain. Boleh lah. Boleh ke ni? Tak apa nak angguk pun tengok. Ya apa lah. 10 minit lagi. Boleh macam lah. Boleh lah. Dengar tak saya cakap ni? Dengar. Dengar jelas tak? Dengar lah. Baik, cuba tengok. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti zina, haram dimulakan dengan bismillah. Apa perkara yang haram pada zatnya? Ini, contohnya seperti zina. Yang haram pada zatnya. Nah, zat perbuatan tadi sendiri adalah haram. Zina, minum arak. Minum arak adalah yang haram, bukan arak. Minum arak adalah. Sebab tu perbuatan nak kira hukum halal haram ni, nah, pada perbuatan tersebut. Nah, pada perbuatan kita melakukan sesuatu tadi. Sebab tu kata hukum ni apa dia? Af'al mukallafin. Perbuatan mukallaf. Ah, sebab tu kalau orang main tanya kat kita, apa hukum arak ustaz? Oh, jenuh nak sebut. Hukum arak ni tentang apa? Kita kata arak ni itulah. Najis bolehlah kita nak abang. Dia najis ke dia tidak najis. Nak tanya hukum dia halal ke haram? Letih. Arak bukan dia dinisbah dengan hukum halal dan haram. Minum arak tu yang jadi halal haram. Bawa arak. Ha, tu boleh jadi halal haram. Jual arak. Ha, tu perbuatan tu. Ha, tu boleh jadi haram tu. Arak tu sendiri. Ha, dibincang pada sudut lain pula. Dia najis ke tidak najis. Yang tu dibincang. Babi ni haram tak tak? Babi tak haram lah. Makan babi yang haram. Babi nak main haram kot mana? Nah? Kesian kat babi. Yang haram makan babi. Bukan babi itu sendiri. Babi itu dibincang pada sudut apa? Pada sudut najis ke tidak? Nah? Najis dia jenis mana? Mughalladhah ke mutawassithah? Itu bincangan dia. Boleh. Topi cap yang ada lambang capal tu, apa hukum dia ustaz? Jenuh. Topi cap tak ada contoh, tak ada hukum. Yang dihukumkan pakai topi cap. Ha tu betul tu soalan dia. Soalan kalau nak tanya, tanya hukum pakai, jangan tanya topi tu. Tanya topi jenuh kita. Boleh faham ni? Tuan-tuan balik hari ni faham mak tu pun alhamdulillah dah. Turun-turun tangga, oh rupanya sebelum ni silap lah. Nah. Dia pergi tanya arak hukum dia apa dia? Kena tanya, minum arak hukum dia apa? Habis betul. Tapi kita faham lah, kalau orang Melayu tanya ni, arak ni hukum dia apa ustaz? Kita faham dah. Dia hazafkan dia punya soalan ni. Maksudnya dia ada padam soalan dia yang saya dia ringkahkan. Dia suka ringkah. Jadi dia tanya, ustaz, arak hukum dia apa? Kita dah faham dah. Maknanya, hukum minum arak tu apa dia? Tapi nak kena syarah juga lah. Kalau tidak, terus hidup ingat arak tu yang hukumnya. Ha. Boleh? Saya tanya pula, topi cap tu macam mana hukumnya tak? Tak usah, saya tak mau jawab. Ni, nak bincang ni. Tanya hatu pula lah. Sajaklah buat keluar ni. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti zina, haram dimulakan dengan bismillah. Ha, tak boleh. Kenapa? Kerana dia haram zati. Zat dia tu sendiri dah haram. Zina, minum arak, makan daging khinzir. Nah, tu orang panggil apa? Haram zati. Maka haram dimulakan dengan bismillah. Tetapi, tengok. Perkara yang haram dengan sebab yang lain. Dia bukan zati, tapi dia haram sebab lain. Nah, dia panggil haram aradi. Bukan zati. Arad, aradi. Yang lain seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas dari hak orang lain. Baik, apa hukum ambil wuduk dengan air yang dirampas daripada orang lain? Haram. Baik, boleh tak mula dengan bismillah nak ambil wuduk tadi ni? Boleh, kata ulama. Eh, bukan haram kah? Ya, tapi haram dia bukan zati. Ya, aradi. Haram dia sebab benda lain. Haram bukan sebab air tu. Sebab rampas tu. Nah. Zina, zina haram bukan sebab haram dah. Zina tu haram dah. Tu panggil zati. Arak tu haram minum dia. Ya, zat arak tu dah. Kalau kita minum, haram hukum dia kerana dia najis. Yang tu maksud dia. Tamam? Tapi kalau air wuduk yang diambil daripada air yang dirampas.
air yang dirampah kita ambil wuduk, hukumnya haram. Baik, tapi haramnya haram zati? Tak, bukan haram zati. Haramnya haram aradi. Haramnya haram yang diikuti dengan hukum yang setelahnya tu. Nah, haram dia haram yang lain. Nah, maka sunnah juga dimulakan dengan bismillah. Maka haram aradi kita faham boleh juga. Malah sunnah hukum dia mula dengan bismillah. Sunnah. Jadi kalau kata kita air yang kena rampah hukumnya haram, tapi sunnah mula dengan bismillah juga. Karena dia bukan haram zati. Boleh. Kerana apa? Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas. Bukan sebab air tu. Dan perkara yang makruh pada zatnya. Ni Syekh tengah tafri'ah. Bagi apa yang dia sebut pada mulanya yang ijmal. Mula-mula Syekh sebutkan tadi. Apa maksud zibalin? Maknanya perkara yang diberi perhatian oleh syarak. Perkara yang digemari. Perkara yang pekerjaan yang dituntut padanya baca bismillah. Kecuali haram zati. Ha, kemudian Syekh syarah, haram zati ni apa dia? Apa beza haram zati dengan haram yang dengan sebab benda lain, iaitu haram aradi? Kemudian makruh zati. Sekarang Syekh syarah pula makruh zati apa dia? Dan perkara yang makruh pada zatnya seperti makan bawang putih. Nah, bukan bawang tu. Ini makan bawang pula. Ikan bawang tak apa. Ni bawang lah. Makan bawang putih. Mentah. Mentah. Ha. Jadi maksud dia apa dia? Bawang putih goreng boleh. Yang tak boleh ni, yang jadi makruh zati ni, yang mentah. Ambil bawang putih tu, pepak tu. Hak tu yang bau hau tu. Nah, tapi kalau ambil bawang putih, bawang merah, nah, ataupun dia punya orang panggil apa? Daun bawang tu, hak bawah kali dia ada dia punya labu bawang. Kalau duduk di Mesir, kita tengok orang Arab Mesir dia makan full, dia cicah dengan full dengan tu'miyah tu. Dia makan dengan roti Aish dia tu. Mana dia akan tokak dengan dia punya bawang tu, hak yang dia ada daun. Oh yang tu kalau tuan-tuan bau, ya Rabbi. Nah, dia punya hau tu kalau dia sembang dengan kita, terbalik kita. Busuk bawang tadi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, siapa yang makan benda ini jangan dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah. Sebab tu Nabi tidak makan bawang. Nabi tidak makan bawang. Yang ini bawang mentah. Nabi tak makan. Tapi bawang yang dimasak di dalam makanan, hak tu ada sebagian pandangan ulama kata Nabi pernah makan. Tapi bawang mentah Nabi tidak pernah makan. Kenapa? Karena mulut Nabi bermunajat dengan Allah dan Nabi berbicara dengan malaikat Allah, dan para malaikat tidak suka dengan bau busuk, maka ketika itu Nabi tidak makan bawang. Itu sebab dia. Faham tak? Jadi bukan bawang sajalah, apa saja yang busuk lah. Petai, genuk, jerin. Yang mana yang bau hau tu, yang kalau kita sujud sambil duduk bernafas tu terbalik jiran kita sebelah, ha tu kena jaga-jaga. Ada kawan kita suka makan genuk. Ya Allah, jerin. Genuk sekali lagi. Kalau kencing pun bau. Mayang sebelah kita. Allahuakbar. Tambah waktu sujud. Zaman dululah, zaman bukan sebelum PKP. Dan di PKP kan semayang jarak 1 meter. Alhamdulillah lah. Dia terbang kot lain sikit lah. Ni masa duduk rapat-rapat ni. Nah, tengok dia main masjid Jumaat ni. Hah, pakai nak lari lah. Puk duduk sebelah kita juga. Jam. Semayang. Dia main tang sujud Allahu Akbar tu. Subhanallah. Sub tu lah. Dia buat keluar ayat air ni. Dia pi kot tepi tu. Syung, naik. Kita ni duduk tahan ni takut terkeluar isi perut ni. Busuk ya Rabbi. Patutnya dia ni tak boleh main masjid. Dia tu nak takkan tak main masjid Ustaz? Jumaat ni, Haji. Kenapa sih dulu mulut tu? Pakai lah apa-apa yang patut. Bagi hilang mulut tu. Hilang mulut. Hilang bau mulut tu. Hilang mulut. Ha. Ni bawang. Jadi makan bawang putih mentah. Makruh dimulakan dengan bismillah. Ha. Jadi makan bawang putih mentah. Hukumnya makruh baca bismillah. Makruh. Kita nak ambil bawang putih mentah, ambil buah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukum dia. Makruh. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dalam bejana yang berkarat, sunat dimulakan dengan bismillah. Tapi kalau kata nak ambil air wuduk dengan sesuatu, dengan air yang mana air tersebut
direndam dalam bekas air yang berkarat, maksud daripada besi. Nampak? Ini saya nak sebut ni air musyammas. Air musyammas ni air yang direndam, yang diletakkan di tengah panas matahari. Panas matahari semua tempat kah? Tak, tak semua tempat. Nah, ada syarat dia nanti dalam kitab dia sebut. Nah, tak semua tempat. Tempat kita tak ada musyammas. Kalau ikut dalam hukum, tidak ada air musyammas di Malaysia. Walaupun panah lik-lik. Kita kata panah lik-lik tu tak boleh. Tak ayak tengah panah tu dalam ton drum lah tu. Ton drum dulu hak jenis besi tu. Boleh tak ambil air wuduk dengan air tersebut? Hukumnya boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Kerana syarat-syarat bagi air musyammas tidak cukup ketika di Malaysia. Dan di negeri-negeri yang dia punya udara dia khatulistiwa ataupun dia punya iklim dia khatulistiwa. Kerana udara yang mana jadi air musyammas yang udaranya panas sepanjang tahun. Kita tak panas sepanjang tahun. Jadi kita tak ada air musyammas, kata ulama. Dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi di Malaysia ni ada air musyammas, kita mengaji saja. Kalau pergi ke Mekah, ha, baru air musyammas tu ada. Kerana Mekah panas sepanjang tahun. Kalau pergi ke gurun Sahara, ha, tu barulah ada panas sepanjang tahun. Waktu tu baru air musyammas. Tu pun syarat dia kena ada pula. Letak dalam bekah yang jenis mana. Bekah, kalau bekah tu plastik, dikira ada. Walaupun panas dia sampai menggelegak. Cuma tak boleh ambil lah waktu menggelegak tu. Nampak? Dia kalau dikira, kalau bekah tadi bekah besi sahaja. Nah, bekah dia besi sahaja. Nah, bukan bekah yang lain selain daripada besi. Tamam? Ha, jadi, ambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dalam bejana yang berkarat. Yang ini besi lah. Sunat dimulakan dengan bismillah. Kenapa? Karena ianya adalah makruh li ghairih. Nah, dipanggil makruh aradi. Bukan makruh li zatih. Makruh li ghairih. Tadi, yang tadi apa dia? Haram li zatih. Dengan haram li ghairih. Atau haram aradi. Sekarang ni haram, ini makruh pula makruh li ghairih. Nah, boleh? Nampak tak perbezaan dua tu? Jadi kalau makruh li ghairih, makruh dengan sebab benda lain, sebab air tadi duduk dalam bejana yang besi di tengah panah, di negeri yang panah, maka waktu tersebut barulah jadi makruh ambil air semacam tersebut. Tapi sunat tak kita baca bismillah? Sunat baca bismillah. Kenapa? Karena dia bukan makruh li zatih. Bukan dia makruh dengan zat dia. Dia makruh dengan sebab benda lain. Boleh? Kita baca sikit lagi. Demikian juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulen seperti hendak membaca la ilaha illallah atau subhanallah atau assalamualaikum atau seumpamanya. Assalamualaikum tu pun zikir. Takkan kita nak baca bismillah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Karena dia zikrun mahab. Karena dia zikir tulen. Ha? Kalau tidak kata kullu amrin zibalin. Sebab tu kalau kita tak mengaji, kita tak baca yang ulama syarah ni, kita akan baca hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Semua perkara yang diberi i'tiraf oleh syarak perlu mula dengan apa ni bismillah. Bagi salam kan i'tiraf oleh syarak. Kenapa tak mula bismillah? Karena ulama letak dah qaid, ada benda yang tidak boleh tak perlu mula dengan bismillah. Haram zati, makruh zati, zikir mahdun. Nah, zikir mahdun maksudnya zikir yang tulen, yang semata-mata zikir. Adapun zikir yang tidak tulen, ha tengok. Seperti membaca Quran, maka sunat dibaca bismillah. Ha, lepas tu jangan duk baca silap faham lah. Oh, kata baca Quran bukan zikir. Jadi zikir tak tulen lah ni. Maksud zikir tak tulen tu apa dia? Bukan zikir semata-mata. Sebab dalam Quran ada waqala Fir'aun. Allah Ta'ala sebutkan tentang ucapan Fir'aun. Jadi hikayat balik kepada kalam Nabi Musa AS. Maka dia bukan zikir mahab. Dia bukan semata-mata dalam tu ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam tu ada cerita, dalam tu ada sirah, dalam tu ada hukum hakam dan sebagainya. Maka itu dipanggil zikrun ghairu mahdin. Zikir yang bukan zikir. Itu maksudnya. Itu maksud zikir yang tidak tulen itu maksudnya apa? Zikir yang bukan semata-mata zikir. Seperti baca Quran, maka sunat kita baca bismillah. Nah? Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak dimulakan dengan yang lain daripada bismillah. Seperti khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tak dituntut kita baca bismillah.
khutbah raya pun sama juga dan sebagainya. Solat kita tak dituntut baca bismillah, kita dituntut dengan niat. Mana? Ataupun dengan dituntut dengan takbir. Nah. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang dinilainya, ya, yang ada nilainya. Tamam. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang ada nilainya pada syarak itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu. Seperti hendak makan, ha ni, hendak makan, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh dan sebagainya. Yang ini semuanya dinilai oleh syarak. Ada nilainya pada sisi syarak, maka pada waktu tersebut disunatkan kita baca bismillah. Tamam? Yang bukan dipandang rendah atau hina. Tapi syarat dia juga, mesti syarat benda tadi tidak dipandang hina dan juga tidak dipandang rendah. Contoh nak ludah. Kita nak ludah nak baca bismillah kah? Tak, tak perlu baca bismillah. Nak ludah sebelah kiri. Doa khair, nak tuih itu, bismillahirrahmanirrahim, tuih. Tak, jangan. Kenapa? Karena dia tidak diiktibar oleh syarak dengan pandangan yang tinggi. Sebab itu disebut sini apa? Kullu amrin zibalin. Yang diiktiraf oleh syarak. Kan perkara tadi, perkara yang dipandang rendah. Hendak, apa ni, kentut. Dia kata, nak kentut pun bismillah. Ada tak diiktiraf oleh syarak. Tak perlu bismillah. Hendak berak, nak berak pun baca bismillah juga. Dah, tak perlu. Kenapa? Karena tak diiktiraf. Ha? Nak pakai kasut sebelah, nak sarung kasut, ada sebagian ulama kata nak sarung kasut pun nak baca bismillah. Nah, ha? Ada sebagian ulama kata macam tu. Tapi kalau dengan i'tibar kata kita nak memulakan perjalanan kita, maka pada waktu tersebut elok baca bismillah. Tapi kalau pakai kasut sebelah saja, tak disunatkan kita baca bismillah pada waktu tersebut. Kenapa? Karena tu tidak diiktiraf oleh syarak. Karena tu merendahkan, direndahkan oleh syarak pada waktu tersebut. Kalau nak pakai dua-dua belah, kita nak pakai nak bagi comel, atau apa, baca bismillah. Tidak ada masalah. Itu maksudnya. Boleh faham lah? Jadi alhamdulillah hari ini, kita boleh faham dah apa makna hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Dalam riwayat abtar, dalam riwayat ajzam, ada riwayat yang lain sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillillah au bilhamdulillah fahuwa akhta. Ada riwayat yang sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah fahuwa akhta au abtar au ajzam. Ala kulli hal, kesemua riwayat tadi menggabungkan maksud yang kita akan bincangkan ini, iaitu dimulakan dengan bismillah dengan ibtida'ul haqiqi, dan al-imam juga, syekh juga memulakan dengan puji kepada Allah dan Rasul dan selawat kepada Nabi SAW, maka itu dipanggil sebagai ibtida'u al-idhafi. Itu insyaAllah kalau ada rezeki peluang kita akan bahas pada bulan hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci dan hukumnya. Hari ini mukaddimah. Nah, bulan depan pula kita akan temu. Kitab ni bila nak habis, tak tahu. Allah wa'alam. Nah, kalau cara sebulan sekali ni, macam ni lah. Nak main mengaji, kena pergi pondok lah. Nah, kena pergi pondok. Itu akan habis insyaAllah cepat lah. Tak cepat mana lah. Jadi insyaAllah kita akan temu lagi. Saya mohon ampun, mohon maaf. Selepas ni kalau bulan-bulan akan datang, kalau apa ni, ibu ayah, para penuntut ilmu yang hadir semua ni, kalau nak tanya soalan, boleh tulis atas kertas, hantar di depan. Tapi saya lebih suka, saya lah lebih suka kalau soalan kita tadi berkait dengan majlis kita. Daripada soalan tu keluar daripada majlis. Karena kalau soalan kita keluar daripada majlis, bermaksud kita tidak tumpu pun dalam pengajian. Saya nak kalau boleh kita tumpu betul yang kitab kita ni. Kita nak tahlil ibarah, nak bincang ibarat kitab ni, macam mana ulama faham. Dan kalau tak faham, tanya yang tak faham dalam apa yang kita mengaji. Baru betul. Nah, nak tanya bab benda lain, tanya ke orang lain lah. Nah, tanya ke orang ni, sini Jabatan Fatwa dekat. Kita tanya ke Jabatan Fatwa lagi, elok saya rasa. Nah, kalau ni tiada eloknya tanya hak dalam kelas. Maksudnya saya baca, ustaz baca tadi macam ni. Saya baca dalam kitab lain macam ni. Macam mana nak faham? Ha, macam tu baru betul. Ha, tu kalau macam tu tok guru nak mai pun teruk sikitlah. Dia kata anak murid boleh tahan ni soalan-soalan dia. Kita baca idaman penuntut, dia baca murni muhtaj. Dia suruh
combine dua. Ah, tu dia. Ah, jadi kalau macam tu barulah tok guru yang nak mengajar tu dia nak kena bersedia teruk sikit. Tapi kalau kata duk mai tanya soalan luar daripada apa yang ditanya, yang tu yang tok guru ustaz-ustaz ni seronok kalau dia mai mengajar, tak buat revision dulu pun tak apa dia kata. Dia tak mengulang pun tak apa. Sebab anak murid tanya soalan luar pada hadir tanya hadir mengaji. Tapi kalau tanya hadir mengaji ni, maka ustaz waktu tu nak kena baca sungguh-sungguh, nak kena tengok betul-betul kerana segi soalan dia boleh tahan. Nah. Hak tu yang kami buat di Al-Azhar Al-Sharif dengan para guru kami. Kami tak akan tanya keluar daripada majlis. Keluar daripada kitab yang kami baca. Kalau kami tanya luar pada kitab pula, guru kami akan marah pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana ni bukti kamu tak bagi perhatian pun dalam kelas tadi. Kamu duk tengok kot lain masalah. Bukan masalah yang dibincangkan di sini. Baik, sakat tu dulu. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya kedua-dua daripada Allah. Allah Ta'ala sandarkan kepada saya yang lemah ini untuk menunjukkan dan juga mengetahui kepada kita semua bahawa Allah itu maha agung, maha sempurna, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا زدنا علما ووسط رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال Ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.